Oke, baiklah, kali ini kita akan menyaksikan seperti apa Panglima Jila saat membuat kita terpesona dengan salah satu jurusnya, yaitu Silat Kuntaudaya. Seperti apa tunjukannya? Baiklah, kita akan putar sedikit ini dia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, teman-teman, ini sangat banyak sekali orang-orang sedang menyaksikan di tempat itu. Ini kayaknya sepertinya di rumah panjang ya teman-teman, kayak di Betang gitu kan. Itu di sekelilingnya tuh orang-orang semua, ramai sekali. Ini saat kunjungan Panglima Jila ke Kalteng, suatu kemuliaan karena disambut ramai sekali oleh orang-orang di sana. Oke, sangat lincah sekali teman-teman silat ini diperagakan oleh Panglima Jila. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat seperti apa saat Panglima Jila mengajarkan pada murid-muridnya. Dia mempraktikkan salah satu jurus yang tidak terlupakan. Dan saya sudah berulang kali juga melihat tunjukan ini. Dan beliau kali ini yaitu yang disebut dengan pukulan tanpa menyentuh. Jadi pukulan ini tanpa menyentuh langsung, tapi lewat dari sekitar 1 meter atau 2 meter bisa menjatuhkan banyak lawan. Seperti apa? Mari kita lihat video ini. Ini ada sekitar 5 orang muridnya sedang berdiri. Kita lihat teman-teman. Waduh, teman-teman bisa lihat sendiri 3 orang di depannya itu roboh dan seolah-olah pukulannya itu menembus seperti angin. Luar biasa sekali, sangat salut sekali dengan Panglima Jila. Oke teman-teman, mungkin ini saja reaksi saya tentang silat Panglima Jila. Bagi yang teman-teman yang suka silat ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena minggu ini saya